Tepuk tangan lagi. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Sehat ya? Senang? Susah? Bohong? Bohong iya. Selamat datang pemirsa di rumah dan pemirsa di sini. Kembali lagi di acara stand up comedy Metro TV. Battle of Comedy. Telat. Tapi enggak apa-apa. Sekarang bersama saya Mac Denny dan juga 4 orang yang ada di belakang sini, ini semuanya orang-orang hebat. Kita akan kenalan satu persatu. Malam hari ini bakal menjadi malam yang sangat spesial. Yang pertama, sebelah kanan saya, teman kamar saya yang selalu pakai celana dalam kalau tidur. Ini dia Boris Thompson Manula. Lagi sibuk apa, Bos? Nyicil helikopter. Wah, karena Jakarta macet. Ya, tepuk tangan buat kebohongannya. Dan di sebelah kanan saya ini mentor kami semuanya dan dia itu panutan kami. Sehingga kami pengen menjadi anaknya. Dan menyusul lewatnya. Tepuk tangan buat Bang Semi Notas Limbon. Om Sam, lagi sibuk apa, Om? Gak ada kesibukan gua. Bohong banget. Karena dia tuh diem ya, duit datang terus. Iya. Wow, nyegik. Ngepet. Tepuk tangan buat Bang Semi. Dan di sebelah kiri, ini senior di atas senior. Mungkin waktunya tidak lama lagi juga. Maksudnya di sini. Karena sibuk dan menyempatkan untuk kita semuanya di acara stand up comedy. Spesial sekali kehadiran sebelah kiri saya ada Kang DC. Wah, Diki Chandra. Kang Diki, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa, Kang? Ikut istri aja. Ikut istri aja. Sian banget. Jadi istri kerja, Akang nyuci. Ya. Gitu. Tepuk tangan buat Kang Diki Chandra. Dan sebelah kiri saya juga ada seorang senior yang beliau memang mewakili rakyat kecil sekali. Mewakili banget rakyat kecil. Oh, lu ngetawain. Dan senior bagi kita semuanya ada Bapak Komar. Apa kabar, Pak Komar? Lagi sibuk apa, Pak? Sibuk. Ya, terserah apa maunya nanti. Ya, Pak. Ya, sibuk apa aja lah. Aduh. Saya sekarang sibuknya di sini. Oke, tepuk tangan buat beliau-beliau ini. Oke, di stand up comedy Battle of Comic malam hari ini, yang pertama kali saya akan present untuk di atas panggung ini, kita boleh tepuk tangannya, boleh sambil berdiri. Tepuk tangan. Kita menghargai Pak Komar. Kita sambut, ini dia Pak Komar. Jadi seru. Duduk. Enggak kelihatan kamera nanti. Yang tepuk tangan saya doakan mudah-mudahan banyak rezekinya. Amin. Dan yang tidak tepuk tangan semoga kembali ke jalan yang benar. Tepuk tangan sekali lagi. Bagus, bagus. Mirip taman kanak-kanak. Dulu waktu saya tampil di perbatasan antara Indonesia dan Filipina, pada waktu itu memang agak mengalami kesulitan berbahasa. Sehingga pada waktu itu ketika saya mengucapkan selamat malam, tidak pakai selamat malam, tetapi pakai gerakan. Seperti ini gerakannya. Jangan dibuang. Gerakannya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ini artinya selamat malam teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak. Good evening my friend, ladies and gentlemen. Seperti itu dulu. Karena memang kemampuan berbahasa itu diperlukan oleh seorang komedian. Oleh sebab itu saya ingin mengucapkan salam pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menjawab salam saya doakan kembali mudah-mudahan banyak rezekinya dan selamat. Amin. Yang belum menjawab ya semoga kembali ke jalan yang benar lagi. Saya mau pakai jas dulu sebentar. Om. Ya, Dek. Ya. Saya memang pantas dipanggil Ade karena memang masih kecil.
Mohon izin saya pakai cas dulu ini. Pak, gimana pakainya, Pak? Terima. Ajarin. Lagi, Pak. Kalau lawakan itu enggak boleh diulang. Udah enggak lucu lagi. Kenapa jas dikenakan dari bawah? Sekarang sudah musimnya yang atas-atas itu harus ke bawah. Jadi bottom up planning, tidak top down. You understand? Yes. Understand in Indonesian language is mengerti, you know. Yes. Understand itu adalah sama dengan mengerti, tapi understand tidak boleh dipotong-potong. Understand sama dengan mengerti, tapi kalau dipotong-potong bahaya. Under di bawah, stand berdiri. Loh kok jadi mengerti? Lah iya, kalau yang di bawah sudah berdiri harus mengerti, begitu maksudnya. Artinya kalau masyarakat bawahan sudah menyampaikan tuntutan, aspirasi, atasan harus mengerti, begitu saudara-saudara sekalian. Ini menurut sahabat saya Ginanjar. Ginanjar itu sekarang posisinya lebih tinggi daripada saya. Ginanjar sekarang beliau masih rakyat, saya sudah wakil rakyat. Nah Ginanjar itu posisinya lebih tinggi dari saya, dia rakyat, saya wakilnya. Wakil rakyat itu lebih rendah daripada rakyatnya. Jadi wakil rakyat itu yang menjadi juragannya ya rakyatnya. Bagaimana semua kepentingan rakyat itu diakomodir, yang baik, yang kurang baik, yang positif, yang negatif, dijadikan satu supaya terang benderang. Lampu listrik ini tidak bisa menimbulkan cahaya kalau tidak ada perpaduan antara ion positif dan ion negatif. Positif ketemu, positif bertemu dengan positif, positif ketemu positif, belum tentu positif, bisa jadi negatif. Enak ketemu enak, belum tentu sangat enak, bisa jadi tidak enak. Contohnya, kue bolu enak, sop kambing enak, coba dijadikan satu, menggakar rasanya. Tapi tidak enak ketemu tidak enak, belum tentu sangat tidak enak, bisa jadi sangat enak. Tong itu tidak enak dimakan. Seng itu tidak enak dimakan. Coba dijadikan satu jadi tong seng, enak ya. Tepuk tangan buat Pak Komar. Oke, kita akan balik lagi nanti. Pastinya masih ada Kang Diki Chandra, ada Kang Semi, dan juga ada Boris Bokir. Jangan kemana-mana, masih tetap di Battle of Kopi. Oh, pikir gampang jadi super F1? Gak ada kernetnya, coy.